Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024, ini diadakan pertemuan dari rakyat Banyumas menggugat itu untuk membahas tentang persoalan persoalan kebun dalam yang saat ini masih dikuasai oleh pihak swasta, sedangkan sesuai dengan perjanjian kontrak adalah sudah harus kembali ke milik Pemda Banyumas. Selamat pagi Pak Edisar dan Pak Batia. Untuk terkait pertemuan kebun dalam ini, langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh rakyat Banyumas menggugat ini? Jadi kita sudah mengajukan surat ya langsung ke Jaksa Agung, semoga ditangani lebih lanjut lah ya. Surat langsung ke Pak Jaksa Agung yang terjadi di Indonesia. Ya. Harapannya dari MP ini aset pendalam ya kembali ke Pemkab harapannya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bang Ketua. Ya, harus kena harus kembali. Poinnya itu aja ya Bang. Poinnya harus kembali melewat hukum atau apa harus kembali haknya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah rakyat. Nah, dari ada masukan dari itu kepada pemerintah daerah berarti untuk rakyat. Jangan mengenakan pihak ketiga yang enak-enak. Oke. Siapa? Terima kasih.